Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih kepada Bapa yang mengasihi hidup kami sepenuhnya. Bapa yang menerima kami apa adanya. Dan Bapa yang menembus hidup kami dari lembah kegelapan Tuhan. Dan kami bersyukur buat keselamatan yang Kau berikan buat setiap hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang hidup itu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menyembah Engkau sebagai Bapa yang baik. Kami menyembah Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Dan kami menyembah Engkau sebagai Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi Tuhan, di dalam hidup kami, kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi kami. Dan Bapa menerima kami apa adanya Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau disenangkan Tuhan lewat penyembahan yang terbaik yang keluar dari hati kami Tuhan. Kami bersyukur. Datang melayani
atas pujian kami. Kau bertakhta atas penyembah kami. Hanya Kau saja yang layak kami sembah. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan Allah Bapa. Kami mengasihimu. Engkau tahu itu Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Kami semua ada di sini. Kami yang ada di sini. Masukkan hidupnya yang suci, perhiaskan kekudusan dan juga pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang mahasuci. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana. Kami mengasihimu, kami memberkatimu dengan pujian kami. Haleluya. Kami memberkatimu Bapa Yesus dan Tuhan. Ketikamu yang esa dimuliakanlah namamu. Terima kasih, terima kasih. Kami memberkatimu. Bapa, Tuhan Yesus,
dan Allah Roh Kudus. Ketiga yang esa di dalam kekekalan, Engkau bersemayam, tahtamu selamanya berdiri, kerajaanmu tak tergoyahkan, mengatasi segala kerajaan dan bangsa. Engkaulah Raja kami Tuhan Yesus, Raja segala zaman. Terima kasih karena lewat pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib, Engkau membawa kami untuk mengenal Allah sebagai Bapa, dan kami dapat memanggilmu ya Abba ya Bapa. Terima kasih karena ketika Engkau naik ke sorga 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus pun datang dan bersama kami di bumi ini, menguatkan kami di dalam segala kelemahan, menolong kami, mengajarkan kami untuk kami memahami isi hatimu, menyanggupkan kami untuk melaksanakan amanat agungmu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima di sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Raja yang Maha Suci, yang telah berkata di surga, Yesus Kristus namanya. Hosana, 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 hosana. Saudaraku, di dalam Yohanes 12 ayat 12 mulai, keesokan harinya ketika orang banyak datang, yang datang merayakan pesta, mendengar ini tentang pesta pondok daun. Jadi ada beberapa pesta perayaan yang ada di Israel, yang ada ini adalah pondok daun sebelum Paskah. Mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Jadi kalau kita ke Israel, kita tahu itu perjalanannya itu dari Bukit Zaitun, dan dia turun melewati Taman Getsemani dan menuju ke Yerusalem. Ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Saudara, kata hosana artinya diberkatilah Tuhan. Jadi kadang-kadang banyak orang berkata, kok kita ngomong diberkati Tuhan, bukannya kita yang diberkati. Tetapi hosana artinya saudara memberkati Tuhan. Sama dengan kemuliaan bagi Tuhan. Emang Tuhan kurang mulia sehingga kau memuliakan dia? Tidak, saudara. Tapi itu adalah ungkapan ekspresi kita, bahwa yang terbaik dari hidup kita harus diberikan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat 14, saudara, mari kita lihat. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang,
duduk di atas ekor anak keledai. Ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Alangkah bahagianya saudara, kalau yang kita lakukan adalah menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Murid-murid ini bersuka cita, bergembira. Karena mereka ketika melihat Yesus dimuliakan. Oh ternyata yang dimaksud hosana, hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan itu. Adalah tentang pribadi ini. Nah, saudaraku, Yesus memilih keledai. Dia tidak memilih unta. Dia tidak memilih binatang yang lain. Saya diberkati dengan seorang hamba Tuhan dari Amerika yang memaparkan di YouTube tentang Yesus memilih keledai. Saudara tahu, karena di keledai itu, nanti supaya bisa ditampilkan saudara, ada gambarnya di layar ini, bahwa di keledai itu di dekat lehernya itu ada tanda salib. Jadi di bulu-bulunya keledai itu seperti ada warna yang khusus, entah dia putih, entah dia warna yang lebih gelap, tetapi itu menandakan gambar salib. Jadi lehernya turun ya, seperti terlihat di layar ini. Saudara bisa melihatnya bahwa ternyata saudara ini melambangkan bahwa Yesus yang naik keledai ini sudah dinubuatkan tentang hari kematiannya, bahwa lewat ini anak domba Allah akan dikorbankan, akan ada salib yang akan kemudian terjadi. Dan saudaraku, kita semua teringat bahwa masyarakat yang banyak yang mengelukulkan dia dan berkata hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Sebagian besar masyarakat itu yang akhirnya berteriak karena lokasinya berdekatan saudara, ketika Pilatus keluar dan Pilatus itu berkata, siapakah yang akan aku bebaskan? Kamu memilih Yesus ini aku bebaskan atau Barabas? Dan semua orang yang tadinya, sebagian yang tadinya berkata hosana, hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, mereka juga berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Keledai itu sudah melambangkan perjalanan Yesus menuju kepada pengorbanan. Hari itu adalah hari perayaan penodaan. Tapi setelah itu momen Paskah datang dan Yesus harus dikorbankan. Ini luar biasa. Alam ketika Yesus memilih semua hal, itu adalah kegenapan menuju ke puncak dari semua karya penebusan itu. Yaitu dia mati di kayu salib untuk kita. Dia mati sebagai saudara dan sebagai saya. Menggantikan posisi kita yang harus mati. Karena itu saudaraku, kita yang menerima pengorbanan Yesus harusnya tidak seperti orang-orang banyak ini. Yang di waktu yang lalu mereka berkata hosana, hosana. Ketika mereka bahagia, ketika mereka merayakan tentang segala yang baik, mereka berkata diberkatilah Tuhan, diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan. Tapi di momen yang lain mereka berkata, salibkan dia dan salibkan dia. Saudaraku, tentu kita tidak ingin seperti itu. Di momen kita diberkati, kita berkati, oh Tuhan kami bersyukur, terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan-Mu. Tapi di momen kita kecewa, kita memakukan dia kembali di salib. Kita mulai menyangkal dia. Kita mulai balik lagi kepada kehidupannya kita yang lama. Kita mulai menolak kasih karunia-Nya yang bekerja untuk menolong kita supaya hidup benar. Malah kita balik dalam kehidupan kita yang lama. Ketika engkau sudah menerima dan mengecap kebaikan Tuhan, tapi engkau balik lagi dalam kehidupan dosamu. Alkitab katakan, seperti engkau menyalibkan dia untuk kedua kali. Di momen itu, kita sangat mendukakan hati Tuhan. Karena itu hari ini ketika kita berkata Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Amin, amin. Yesus Kristus.
Kristus Tuhan yang kudus. Nyanyikan sekali lagi, katakan Allah Bapa. Allah Bapa, kami mengasihimu. Tuhan, terima kasih untuk kasihmu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini, masukkan diriku ya suci, perhiaskan kekudusan dan coba pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang tak bertata di surga. Yesus Kristus, Kristus namanya. Karena itu hosana, hosana, diberkatilah kau Tuhan. Oh, hosana, hosana di tempat yang tinggi. Hosana, hosana di hati yang suci. Hosana, hosana. Di yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Kami sungguh memujimu, mengagumi karyamu, penebusanmu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami berjanji Tuhan, untuk seumur hidup kami, sepanjang nafas ini ada, kami hanya mengabdi kepadamu saja. Haleluya. Haleluya. Bagimu, kau ada dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku syukur bagimu, kau ada dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu. Angkat pujian ini, katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
syukur bagimu. Kau ada dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku syukur bagimu, kau adik dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembah, memujimu. Menyembahmu, Yesusku menyembah. Memujimu, menyembahmu. Memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Kami bersorak bergirang karena Engkau Tuhan penyelamat kami. Haleluya. Kami sungguh mengasihimu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Sekali lagi ya Abba Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami sungguh mengasihimu. Kami mengasihimu karena kasihmu terlebih dahulu datang dalam hidup kami. Karena kasihmu itulah kami sanggup untuk mengasihi Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Karena berkatmu yang kami terima dari hari ke hari, itu sebabnya kami bisa berkata, diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, diagungkanlah Engkau ya Raja segala zaman. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Hari ini saudara yang lemah, terima kekuatan baru karena di hadirat Tuhan ada kekuatan baru bagimu. Terima. Mengalir kekuatan baru. Mengalir kuasa kesembuhan bagimu yang sakit hari ini dan kau berharap kesembuhan. Kesembuhan untuk ginjalmu, untuk paru-parumu, untuk jantungmu. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan. Mengalirlah hikmat dari sorga untukmu. Setiap tantangan dan pergumulan, setiap masalah yang kau hadapi, akan ada hikmat hari ini. Akan ada pencerahan dari sorga untukmu, sehingga kau menemukan jalan keluar. Dengan hikmat itu engkau bisa memecahkan setiap kesulitan dan masalah yang kau hadapi. Karena Yesus adalah sumber hikmat buat hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, nyatakan kedaulatan-Mu lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Mampukan kami kalau kami harus menyerahkan hak kami. Mampukan kami Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tapi Engkau sanggup Tuhan. Engkau dapat Tuhan. Terbukalah jalan lewat semua hal yang kami lewati hari ini. Akan ada jalan-jalan baru yang kau sediakan buat hidup kami, dan kami terima itu di dalam nama Yesus. Akan ada kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bahkan untuk kota dan bangsa kami, untuk gereja di mana kami bernaung, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua aparatur yang mengatur hayat hidup orang banyak, diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Bagi Tuhan segala pujian, karena itu saudaraku, percayalah, berkat itu datang dari Tuhan. Mujizat kesembuhan datang dari Tuhan. Terimalah berkatmu hari ini yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus. Persekutuan kuasa kekuatan kemenangan dalam Roh-Nya Kudus menopang, menguatkan dan menyertai hidupmu, keluargamu dari sekarang kekal selama-lamanya. Semua berkat terbaik ini datang padamu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya sama-sama katakan, amin.